Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini Solution Tube akan memberikan sebuah tutorial bagaimana cara membuat ketupat. Oke, langsung saja bagaimana caranya. Nah, pertama untuk tangan kanan kita arahkan kepala janur ini menghadap ke bawah. Kita lingkar 1, 2. Nah, untuk yang tangan kini kiri ini yang kepala janur ke atas, sama kita lingkarkan 1, 2. Nah, ini sama-sama sudah membentuk 3 lingkaran, 1, 2, 3, sama 1. Kita yang tangan kanan kita masukkan ke dalam dulu, kita langkahkan yang kedua. Untuk yang keduanya kita yang atas, intinya saling bersilangan dengan yang pertama, dan yang ketiga sama yang kedalam. Nah, ini sudah agak membentuk pola. Untuk yang terakhir yang ini kita masukkan ya. Nah, intinya saling bersilangan. Nah, ini sudah membentuk pola ketupat, tapi ini masih 50%. Dan selanjutnya yang ini, yang bagian kanan kita tabur dulu ya, tapi jangan sampai rusak. Untuk yang kanan ini langsung kita tekuk ke sini, kita masukkan ke dalam, intinya yang saling bersilangan dengan ini. Lanjut kita geser sini, kita masukkan. Nah, terus tahap selanjutnya gantian yang ini. Pokoknya pola yang pertama tadi jangan sampai rusak. Oke, kita tekuk ke sini, kita masukkan lagi, intinya saling bersilangan dengan ini. Lanjut ke sini. Oh, ini yang bersilangan, pelan-pelan karena jangan sampai rusak pola awalnya. Kita merapikan yang ini, kita tarik kembali, kita rapikan. Nah, yang kepalanya ini kita masukkan, tidak apa-apa tidak nyampe, nanti kita rapikan, tidak apa-apa. Di sini gantian begini. Nanti kita selesaikan atau rapikan selanjutnya. Nah, ini kita mulai rapikan. Cara merapikannya, kita tarik yang sini, kita mulai tarik saja yang kelihatan panjang, kita tarik dari sini karena nanti kepalanya akan agak panjang kalau tarik dari. Nah, tapi jangan sampai. Nah, ini sudah bisa kita tarik sampul atas dan sampul bawah, kita tinggal rapikan saja seperti ini. Kita tarik mana yang belum rapi. Nah, ini sudah membentuk pola ketupat. Kita tinggal rapikan saja harganya. Nah, ini kita tinggal rapikan saja mana yang kurang. Nah, ini
kita rapikan. Yang kurang bagus nanti kita tarik pelan-pelan. Oke, cukup sekian tutorial cara membuat ketupat. Mungkin jika bermanfaat silahkan di share, dan kalau sekiranya berguna silahkan di subscribe. Oke, semoga yang subscribe dimudahkan rezekinya, lancarkan rezekinya. Oke, see you next time.